pertama diraih oleh Yebetran 1-0 Riko Su nomor punggung 5 dari Yebetran dengan jansep kelasnya angkat ke belakang, dorong saja, masih bisa Yebetran dorong kembali, apa yang terjadi? Kaki naik ngendok, sikile lebu gede-gede kayak gendon nih lebu ke daerah pertahanan lawan kembali. Ah, tetapi poin yang diraih disia-siakan, bola keluar, kembali pindah poin 2-1 2-1 Yebetran se tinggi datanya diterima Gendon Siamon, angkat tinggi, cemes keras, masih bisa dikembalikan, dorong lagi Yebetran kembali cemes keras, ditutup rapat pemain nomor punggung 7 dari Yebetran Seroja menambah poin menjadi 3-1 untuk Yebetran. Yebetran tetapi tidak bisa melewati net. Skor berpindah 2-3 untuk Gendon Siamon. Yebetran ompan cemes keras masuk. Cemes keras dari nomor punggung 7 dari Yebetran Sparasi Roja. Yebetran pelan saja angkat tinggi ke belakang, cemes keras diterima dengan tangan hampa dan tangan satu kok tangan si Jior nyampah ternyata kembali poin diraih untuk Gendon Siamon 3-4 Gendon Siamon masuk, dibiarkan saja pemain nomor punggung 5 Riko kawin yang kesekian kalinya 4-4 Gendon Siamon pelan, wah cukup sulit, bola menyentuh net dulu menjadikan gravel. Kembali poin bertambah untuk Gendon Siamon 5-4 Gendon Siamon tetapi melebar pindah poin, kembali kawin terjadi 5-5 Yebetran tinggi datanya kembali keluar. Aduh kuat-kuatan tenaga garanya. 6-5 Gendon Siamon ya. Nyong ngomong apa? Aduh kuat-kuatan tenaga. Kembali poin bertambah kawinnya 9 kali yang 6-6 angkat tinggi cemes. Quick smash yang dilakukan oleh pemain Gendon Siamon nomor punggung 8 saudara Fikri angkat tinggi ompan ke belakang smash variasi bola-bola tumpuk tidak bisa dibaca dan oleh pertahanan oleh main-main dari Gendon Siamon kembali 7-7 cep jam set keras tapi cukup menukik tidak bisa melewati net kembali pindah poin 8-7 Gendon Siamon pelan saja diterima Yebetran angkat tinggi cemes keras ditutup rapat tetapi melebar pengembalian bola dari pemain Gendon Siamon kawin kembali terjadi 8-8 jam set dilakukan oleh Yebetran didorong saja angkat tinggi dorong kembali terjadi ternyata pemain Yebetran nomor punggung 1 ini menyentuh net sehingga pindah poin 9-8 Gendon Siamon diterima Yebetran angkat tinggi Gendon Siamon ompan terjadi kembali berusaha susah payah untuk mengembalikan bola tetapi tidak sampai apalah daya kembali kawin lagi 9-9 tim out dilakukan oleh kedua tim kemenangan. Kembali ke tengah pertandingan ke tengah lapangan. Iya, kami imbau kepada penonton untuk sampah tolong dimasukkan ke tempat sampah, jangan buang sampah sembarangan.
Mas melebar dari pemain dari Gendol Sengon, dibiarkan saja kembali poin diraih untuk Ia Petrang 10-9. Out kembali terjadi sehingga pindah poin terjadi 10-10. Angkat tinggi Ia Petrang 4, apa yang terjadi, menyentuh pemain nomor punggung 2 dari Ia Petrang sini, menjadikan poin untuk Gendon Sengon Baramba 11-10. Diterima Ia Petrang Siliko, angkat tinggi Ia Petrang, smash nomor punggung 7 cukup keras, tajam dan terpercaya. Pindah poin 11-11. Ia Petrang keluar melebar ke daerah pertahanan dari Gendon Sengon. Pindah poin 12-11. Gendon Sengon kembali keluar melebar. Brin membalas keluar, servis keluar. Ia Petrang diterima Gendon Sengon, angkat tinggi, smash kembali diterima Gendon Sengon, smash dorong saja. Terlalu cerdik pemain Ia Petrang, melihat ruang kosong, menempat dalam penempatan bola, sehingga poin diraih 13-12. Angkat tinggi, Gendon Sengon pendek saja, dikerok, tetapi kerokannya tidak sampai, menjadikan poin bertambah 14-12. Ia Petrang, kesalahan kembali dilakukan oleh pemain-pemain Gendon Sengon. Ia Petrang angkat tinggi, umpan lambung, cemas. Apa yang terjadi, keluar lagi. Kembali take out atau pergantian pemain? Iya, pergantian pemain dari Gendon Sengon. Ia Petrang pelan saja diterima Gendon Sengon, angkat tinggi pendek, smash keras nomor punggung 9. Ada Willy dari Gendon Sengon menambah satu angka untuk Gendon Sengon 13-16. Angkat tinggi Ia Petrang, didorong saja nomor punggung 5 Rico, angkat tinggi smash 8, ditutup rapat. Kembali dorong kembali, tetapi dorongannya melebar dari Edi nomor punggung 12. Poin diraih oleh Ia Petrang 17-13. Jam set dilakukan oleh Ia Petrang, smash belakang tidak sampai dari pemain Gendon Sengon, menambah poin 18-13. Ia Petrang diterima Gendon Sengon, umpan belakang, dorong saja, masih bisa diselamatkan. Apa yang terjadi? Bola sudah terlanjur keluar lapangan, sehingga poin lagi bertambah 19-13. Tertinggal cukup jauh pemain dari Gendon Sengon. Smash keras kali ini, pemain smash dari nomor punggung 12, menambah poin untuk Gendon Sengon 14-19. Gendon Sengon diterima Ia Petrang, dorong saja, dilutik saja, angkat tinggi, diterima nomor punggung 4, umpan pendek dengan quick smash-nya, terlalu melemah. Kembali pengembalian bola dari nomor punggung 2 Gendon Sengon 20-14. Terima Gendon Sengon pendek saja, tetapi pemain Ia Petrang tadi menyentuh net, sehingga dianulir wasit, menjadi poin untuk Gendon Sengon 15-20. Terima Ia Petrang, umpan belakang, cemes. Apa yang terjadi? Kembali pemain Ia Petrang menyentuh net, poin lagi bertambah untuk Gendon Sengon 16-20. Gendon Sengon masuk, dibiarkan, jadi kontrol bola yang kurang sempurna dari pemain Ia Petrang, menambah poin kembali 17-20. Di set kedua ini, angkat kembali Ia Petrang, umpan tinggi, dorong ke belakang, masih di situ teman-teman. Yeah, Gendon Sengon smash keras, masih kembali. Apa yang terjadi? Emang teman mas lombari
kembali diraih poin oleh dengan Cemas 8-20, 18-20. Belakang Cemas, Rico masih bisa selamat naik Cemas keras kembali. Jadi mengenai Simon, quick spike yang dilakukan oleh pemain bukan Simon semakin menipis ketertinggalan angka 19-20. Gendon Simon tiba-tiba bola, diterima Jepetan, ompan, terlalu terlena. Iya, pinter. 21-19. Jumpset dilakukan oleh Yeketran. Gue arane bahasa siram toke Slisiban. Slisiban mas. Kembali diraih angka oleh Yeketran. 22. Nomor punggung 2 kurang akurat. Saudara Ilham tidak bisa menyeberangkan bola. Kembali Rikosep dengan jumpset kerasnya. Masuk 19. Ambulan terparkir di depan rumah. Gue ya itulah penyakit laswan arane. Sebab kan ada siji angel di mela. Bola berpindah untuk Gendang Sengon. Set nomor punggung 7 pelan saja diterima. Pendek belakang Cemas. Bola tidak sampai, tidak bisa menyeberang untuk daerah pertahanan dari Gendon Sengon. Ya, semakin bertambah perpolohan dari Gendon Sengon. 20-24. Angkat pendek saja, kembali colong-menyolong terjadi. Angkat tinggi datangnya, olok-olok tahu diterima ya Petras. Pendek, dorong saja, kembali masih bisa jalan, Cemas menghentikan cukup lama mengakhiri pertandingan pada siang hari ini antara Yeketran dengan Gendon Sengon. Untuk kedua tim kami ucapkan terima kasih untuk Gendon Sengon.